masuk servisan pot smoke RPM4. Penyakitnya enggak bisa kebaca coil. No atomizer. Coilnya enggak kebaca. Coba ganti coil tetap sama. No atomizer. Oke, langsung bongkar. Kalau no atomizer biasanya kuningannya ini bermasalah, pinnya ini atau pernya lemah. Ini biasanya pernya lemah atau kotor. Jadi coba aja dicek dalam. Kabel baterainya dilepas dulu. Lepas, dorong ke belakang. Ini ada kabelnya lagi yang plus. Yang plus dilepas juga. Plus warna merah. Mesinnya. Nah, kabelnya lepas. Kabel yang ke arah coil lepas satu. Ini dia. Makanya koilnya nggak kebaca, langsung aja dipasang solder lewat sini. Kalau lepas kabel kayak gini sering terjadi gara-gara nggak tahan panas.
timahnya nggak tahan panas, dia lepas. Udah tersambung, rakit kembali. Jangan lupa pasang lagi kabel plusnya, plus baterainya ini. Pasang kembali. Langsung dites.
Jadi penyakitnya tadi cuman kabelnya aja, kabel yang dari mesin ke koil putus satu.